الحمد لله الذي جعل عدة الشهور اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسول الله الذي أملأ الشهور والسنين بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة وإشراف الأمة إلى الإسلام والسلامة. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita di hari ini. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang masih menjalani kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Di antara sekian hamba yang beriman dan berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih bisa membuktikan, mengimplementasikan komitmen keimanan kita dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah Jumat di kesempatan kali ini. Untuk itulah panggilan pertama ibadah Jumat, bahkan dalam surahnya, surah Al-Jumu'ah di ayat ke-9 itu, bukan dengan panggilan biasa, bukan dengan panggilan keislaman, tapi panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, maka buktikan komitmen imanmu itu dengan memenuhi panggilanku. Jika telah datang seruan menunaikan Jumat itu, bergegas. Ingat engkau telah beriman. Ingat engkau harus membuktikan imanmu. Maka bersiaplah untuk menunaikan ibadah salat Jumat itu. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik, Jumat penguat iman di antara sekian Jumat-Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Hadirin, saat Allah mencipta manusia dan memberikan misi khusus untuk menjadi khalifah, pemakmur, penyukses, agen-agen kebaikan dan kemuliaan di muka bumi itu berdasarkan peran yang diemban masing-masing, dan saking mulianya fungsi ini, Allah viralkan di kalangan makhluk yang telah tercipta lebih dulu sebelum manusia, yaitu malaikat dan jin. Allah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan pahamilah, pelajarilah, ingatlah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitab kepada Nabi Muhammad adalah kesan untuk disampaikan kepada umatnya, kepada seluruh manusia sampai berakhir kehidupan. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rabbmu berfirman, memviralkan kepada para penduduk langit pada saat itu, kalangan malaikat dan segelintir jin yang hadir pada saat itu. Di Quran surah ke-15 ayat 27 disebutkan sebagian jin yang tercipta lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah, ingin ditegaskan oleh Allah? Misi mulia kita. Saking mulianya misi ini, Allah viralkan di alam langit sebelum tugas itu dimulai di bumi. Inni menggunakan inni harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab binunil wiqayati al-muta'alliqah biya'il mutakallim. Disebutkan dengan huruf taukid, tidak ada makna dalam bahasa Arab kecuali menguatkan akan informasi yang disampaikan. Nasab, tancapkan dalam jiwa, jangan ragu sedikit pun. Kata Allah, hei aku tegaskan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan ragu sedikit pun. Ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan memberikan misi mulia kepada makhluk mulia.
di muka bumi. Saking mulianya misi ini hanya diberikan kepada makhluk pilihan. Karena itu ketika Adam anak cucunya tercipta disebutkan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, naknya ta'zimun nafsi li ta'zimus sya'ni. Menunjukkan fungsi keagungan Allah. Saking mulianya misi ini, saking mulianya manusia itu, maka Allah menghadirkan kemuliaannya lewat sumpah. Kata Allah, demi keagunganku, aku sampaikan bahwa penciptaan manusia, anak cucu Adam itu semuanya mulia. Karena semua mulia, maka Allah pun memberikan fungsi khalifah di bumi dan melekatkan fungsi itu sebagai ibadah kepada Allah. Kemuliaan manusia terletak kepada ibadahnya. Bukan hanya menjadi khalifah, membangun, penyukses, pemakmur dengan segala peran yang kita emban dalam berkehidupan. Kata Allah, jadikan semua itu sebagai tanda kemuliaan dengan menjadikannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56 untuk menguatkan kemuliaan ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dikerjakan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab Abi Hafsin, sahabat mulia Nabi, mertua Nabi, lingkungan terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, langsung ke bab yang terakhirnya tentang ihsan. Ketika malaikat bertanya, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitasmu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi sebagai ibadah kepada Allah. Dan engkau merasakan kau diawasi oleh Allah. Karena engkau sudah berkomitmen kepada Allah. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kita berkomitmen kepada Allah, Allah katakan implementasikan, buktikan komitmenmu itu. Kata Nabi, buktikan dengan cara menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita karena Allah. Dan rasakan kita diawasi walaupun kita tak mampu menatap Allah saat ini. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itu yang menjadikan nama masjid ini disebut dengan al-ihsan. Sehingga yang keluar dari sini membawa pesan-pesan ibadah, membawa misi ibadah, menjadikan semua kegiatannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muhsin, jamaknya disebut dengan muhsinin. Hadirin, untuk menyukseskan misi khalifah dalam rangka ibadah ini, maka Allah memberikan bekal berupa waktu yang mengiringi setiap titian aktivitas kita. Setiap waktu yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu ini dengan berbagai aktivitas dengan niat ibadah. Waktu yang bisa digunakan untuk beraktivitas, momentum yang mengiringi setiap kegiatan, dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya, al-asr. Maka diminta kita menata setiap totalitas aktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Diberikan waktu sehari 24 jam, sepekan 7 hari, sebulan demikian seterus hitungannya, sampai dengan setahun demikian berlangsung sampai ajalnya tiba. Tata aktivitas, bahkan Allah berikan langsung nama manusia yang menunjuk pada tata kelola aktivitasnya disebut dengan al-insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan bashar, menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan al-ins, menunjuk pada sifat fitrah yang harmoni, lembut, tidak kasar, tampak. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan annas, menunjuk pada sifat sosial yang tak bisa manusia berdiri sendiri untuk beraktivitas, butuh orang lain. Disebutkan 241 kali. Kadang disebutkan dengan bani Adam untuk menunjuk genealogis yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi urusan mengisi waktu, Allah menamainya dengan insan. Jadi manusia al-insan, ketika disebutkan al-insan, tata aktivitas. Bikin rencana. Apa yang akan kau kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Allah berikan kesempatan waktunya berupa asrun. Dan saat yang bersamaan, supaya menjadikan semua kegiatan jadi ibadah,
Allah bekalkan potensi dalam jiwa berupa iman namanya, disematkan pada jiwa takwa. Karena itu kalau roh ditiupkan ke dalam fisik, ke dalam tubuh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'in masnun fa idza sawaituhu sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan manusia, kapan? Saat roh ditiupkan ke dalam fisik, sehingga mulailah kemudian tanda-tanda kehidupan. Ada roh bisa hidup, hilang roh hilang kehidupan. Saat roh masuk ke dalam fisik, namanya dirubah oleh Allah menjadi nafas karena mengandung jiwa iman dan takwa di dalamnya. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan 10-nya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam takwa itu ada iman. Iman ini yang memberikan bimbingan kepada kita. Cahaya. Iman ini yang memberikan sinyal yang diteruskan kepada anggota tubuh kita untuk bersikap, dibimbing supaya jadi ibadah. Karena itu setiap perbuatan, perbuatan itu bahasa Arabnya amal, bila dia bersumber dari iman, mata melihat, dibimbing oleh iman, maka amalnya akan berubah menjadi ibadah. Saat jadi ibadah itu pasti baik. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah itu yang disebut dengan soleh namanya. Dari sini muncul istilah amal soleh. Jadi kalau perbuatan dibimbing oleh iman, jadi amal soleh. Mata memandang, dibimbing oleh iman, maka pandangannya amal soleh. Lisan bertutur, dibimbing oleh iman, maka pembicaraannya amal soleh. Tangan mengerjakan segala hal, dibimbing oleh iman, maka tangan akan mengerjakan amal soleh. Demikian sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita ini saat ini, memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan amal soleh, menata amal soleh untuk pulang kembali kepada Allah dan menyampaikan misi tuntas, mission complete, selesai, berhasil. Tugas kita itu saja sampai wafat. Dan saking pentingnya tugas ini, Allah sampai bersumpah menurunkan satu surah langsung, singkat, padat, lugas, tegas dan dalam maknanya. Quran surah 103. Kita hafal ayatnya, kita mengerti, tahu suratnya, tapi kita butuh memahami isinya untuk mengimplementasikan pesannya dalam kehidupan. Perhatikan pesannya, langsung disebutkan dengan nama sumpahnya menunjuk pada waktu yang diberikan. Surah Al-Asr, surah 103. Wal Asr. Allah bersumpah. Allah itu kalau sudah menyampaikan pasti penting. Tapi kalau sudah bersumpah, saking pentingnya Allah bersumpah. Wal Asr, aku bersumpah kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk memanfaatkannya dalam menata aktivitas yang ia kerjakan. Innal insan, perhatikan diksi Al-Quran, betapa jelinya untuk menunjukkan Al-Quran mu'jizat, maka kata-katanya pun sesuai, pilihannya tepat. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, innal nas, inna bani adam. Tadi khatib sudah menyampaikan kata yang menunjuk pada manusia, yang menata aktivitasnya disebut dengan insan. Allah firmankan, innal insan. Sungguh, setiap manusia yang menata aktivitasnya itu dengan segala totalitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan tadi, lafi khusr. Ada yang berpotensi rugi. Karena konsepsinya waktu yang diberikan, tata aktivitas, jadi amal saleh. Gimana caranya bangun tidur? Amal soleh. Makan? Amal soleh. Berpakaian? Amal soleh. Kerja? Amal soleh. Itu konsepsinya. Kalau dikerjakan demikian, disupport oleh iman, muncul amal soleh. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, satu jam saja rugi. Diberi modal 24 jam, 23 jam jadi amal soleh, satu jam rugi. Diberikan 24 jam, 20 jam beramal soleh, 4 jam rugi. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana kalau diberikan 24 jam, 24 jamnya gak jadi amal soleh. Karena itu ketika ingin terbebas dari kerugian, pakai illa, harful istifna, illa alladhina amanu iman, kecuali orang-orang yang menjalani aktivitasnya dengan dorongan iman tadi. Kalau iman sudah muncul, maka otomatis muncul amal soleh, wa amilus salihan. Inilah yang kata Al-Quran, viralkan, share, berbagi, sampaikan, pesankan, supaya setiap orang punya peluang yang sama. Menjadi soleh itu hak kita. Hanya hak itu didapatkan dengan menunaikan kewajiban.
Karena itu kata Allah, wa tawasaw bil haq. Sampaikan hak ini, sampaikan kebenaran mutlak ini, share dengan yang lain supaya semua menjadi saleh. Jangan saleh sendirian. Wa tawasaw bis sabr, dan sabar dalam menjalaninya. Penggunaan kata sabar di akhir ayat ini memberikan kesan bahwa itu tidak mudah. Dan memang terbukti, alih-alih mata ini memandang yang baik-baik, berapa kali hari ini saja berapa kali mata ini dipakai untuk menggunakan yang salah. Konsepsinya kan memandang yang soleh. Karena itu saat memandang, kalau dibimbing benar pakai iman, turun ayat jadi cahaya imannya. Surah Cahaya, surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, kalau masih ada iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya akan dibimbing melihat yang baik dan dia akan palingkan dari yang tidak baik karena imannya. Berapa kali kita memalingkan pandangan dari yang tidak baik? Lihat handphone ada gambar yang tidak baik, apakah berpaling? Lihat hal-hal yang tidak baik, ada poster, ada gambar di jalan, ada macam-macam yang kita bisa saksikan, apakah bisa dipalingkan? Lisan, itu imannya dulu disebutkan sebelum fungsinya. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasar qaum min qaum, lisanmu pakai untuk bertutur yang baik, jangan saling mencela. Berapa kali pernah mencela selama hidup? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau kamu merasa beriman, jangan ghibah. Jangan bikin hoax. Jangan bergosip. Jangan saling bertengkar. Jangan berselisih. Berapa kali selama hidup membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali salah menggunakan lisan ini? Alih-alih berkata yang soleh, keluar yang salah. Bahkan Nabi mengonfirmasi lewat hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman, kata Nabi, kalau masih merasa beriman dengan Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Tangan sampai ujung kaki. Ini konsepsi kehidupan kita. Namun demikian tidak semua, bahkan khatib, bahkan kita, karena bukan maksum, tidak terjaga dari maksiat, ada was-was setan sekitaran kita, maka berpotensi setiap kita itu menyalahi konsepsi soleh, bergeser jadi salah. Karena itulah menariknya, setiap berjumpa tahun, baik secara personal, berjumpa tahun secara personal Idul Milad, hari bertemu dengan ulang tahunnya, atau tahun dalam kehidupan berganti, datang tahun yang baru, umum sifatnya, bulan yang baru, umum sifatnya, ternyata tidak lepas dari petunjuk Nabi. Setiap datang tahun yang baru, baik secara personal datang tahun kelahiran, atau berganti tahun dengan yang baru dalam berkehidupan, ternyata Nabi pun sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengoreksi jalan hidup sehingga kembali kepada tata kelola iman dan amal soleh tadi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumal itsnain, ketika beliau ditanya tentang kebiasaan puasa beliau di hari Senin, apa jawab Nabi? Hadza yauma wulidtu fihi. Aku puasa di hari Senin ini karena ini hari kelahiranku. Setiap berjumpa tahun, ganti tahun yang baru, bulan yang baru, menunjuk pada kelahiran, kebiasaan Nabi puasa. Kebiasaan Nabi puasa. Apa hikmah dari puasa itu? Ternyata ketika didalami oleh para ulama, hikmahnya tinggi sekali. Bukankah tujuan puasa itu meningkatkan takwa? Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa berfungsi meningkatkan takwa. Sedangkan di dalam takwa itu ada iman. Jadi ternyata Nabi mencontohkan kepada kita itu. Nabi itu sudah manusia paling takwa. Sudah tinggi takwanya, sudah maksum orangnya, diampuni segala yang sebelum dan setelahnya, jaminannya surga, dipuji oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tapi ulama hadis membaca hadis ini, sebetulnya ini pesan untuk kita. Bukan nabinya, tapi untuk kita. Karena ketika Rasulullah dilekatkan misi risalah kepada beliau, turun langsung ayat Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, kami telah tetapkan dalam pribadi Rasul itu, di misi kerasulannya, itu teladan untuk kalian. Jadi kalau Nabi sedang praktekkan, sebetulnya untuk kita itu.
Seakan-akan Nabi memberikan kesan bukan karena puasanya, tapi karena peningkatan takwanya. Apa inti takwa itu? Iman. Apa inti iman itu? Al-amru bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kerjakan segala kebaikan, amal soleh, menyimpang dari segala yang salah. Bukankah satu-satunya ibadah yang menjadikan kita terlatih untuk meningkatkan yang soleh dan menjauhi yang salah, bukankah itu puasa? Silahkan cek saat puasa. Siapa yang berani bergibah saat puasa? Anda tahan. Siapa yang berani berdusta saat puasa? Anda tahan. Siapa yang berani mencela saat puasa? Gak akan dilakukan. Bukankah saat puasa meningkat dari amalan fardu menjadi sunnah? Yang tidak biasanya baca Quran bisa baca Quran. Yang tidak biasanya sedekah bersedekah. Jadi inti puasa itu kembali koreksi diri kita. Muhasabah. Introspeksi. Jangan-jangan selama hidup dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Berapa amal soleh yang telah dikumpulkan sekian puluh tahun untuk pulang menghadap Allah. Sampai Jumat ini. Karena itulah setiap berganti tahun datang hari kelahiran, coba koreksi diri. Muhasabah. Bukan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif. Orang punya budaya kita hormati, tapi kita punya iman, iman itu kita tampilkan. Jangan iman dikalahkan oleh kebiasaan yang bahkan mereduksi iman. Muncul hari lahir, datang tahun baru, datang bulan baru, koreksi diri. Sampai sekian usia itu berapa amal yang kumpulkan. Makanya nama usia yang melekat pada usia dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahkan bahasa Arab standar disebut dengan umur. Apa artinya umur? Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, sesuatu yang sukses, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda, Anda jawab 50 tahun, sesungguhnya kalimat itu dititipkan oleh Allah untuk bertanya kepada jiwa Anda. Selama 50 tahun itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan? Selama 50 tahun itu amal apa yang sudah Anda siapkan? Kalau Anda wafat saat ini, apa yang Anda pulang menghadap Allah? Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika datang tahun yang baru, hari yang baru. Dari mana kita mengetahui ini? Perhatikan konfirmasinya. Ketika Nabi SAW menjawab dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, perhatikan baik-baik kalimatnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa hari Senin dan Kamis? Kata Nabi, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Setiap amal itu catatannya akan nampak, disampaikan kepada Allah dan Allah Maha mengetahuinya, mengonfirmasikan bahwa amalan kita dicatat setiap Senin dan Kamis. Dan aku sangat menyukai kalau amalku itu tercatat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Artinya apa? Orang puasa pasti baik. Orang puasa menjauh dari maksiat. Nabi menyontohkan kepada kita, setiap datang tahun, setiap datang yang baru, bulan yang baru, koreksi diri. Karena Allah masih memberi kesempatan, dan boleh jadi kita wafat di tahun yang kita sebutkan baru itu. Sebagai penutup, inilah yang disimpulkan oleh para sahabat, hadis riwayat Abdullah bin Hisham bin Az-Zuhrah Al-Qurshi At-Taymiyyu, hadisnya sahih. Beliau mengonfirmasi para sahabat membaca kebiasaan Nabi ini, dan mereka mewariskan doa kepada kita setiap datang bulan baru, setiap datang tahun baru. Inilah doa sunnah. Apa yang diajarkan? Kalau mereka berkata, Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman wal islami was salama wal islam was salam wa jiwarin minas syaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, mohon hadirkan hari yang baru ini, tahun yang baru ini, bulan yang baru ini penuh dengan ketenteraman. Kita menambahkan ketenangan, kita menambahkan persatuan, kita tidak menginginkan perpecahan, kita menambahkan semua orang harmoni dalam berkehidupan, saling bertoleransi dengan kesenangan, kebaikan. Tidak ada saling mencela, tidak ada berbuat hoax. Semua semangat harmoni membangun negeri. Bersama-sama kita hidup dalam kebaikan. Wal iman, kita berharap setiap waktu iman kita kuat. Salatnya nikmat, puasanya enak, ngaji Qur'annya enak, beribadahnya enak. Wal islam, kita berharap keislaman kita terjaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamah, kita berharap sehat, selamat. Mudah-mudahan setiap tahun sehat, enggak kena penyakit, bebas covid, bebas bencana, nikmat semuanya. Wajiwari minas syaitan, dan dijaga, dibentengi dari provokasi setan yang memecah belah, menjauhkan dari segala keburukan. Waridwani minar rahman, dan puncaknya semoga semua apa yang telah kita lakukan sampai detik ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh
yang dibenarkan oleh Ar-Rahman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin jemaah Jumat, sebelum kita bersama-sama berdoa memohon kebaikan kepada Allah, secara singkat khatib ingin menegaskan, setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita, karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita. Koreksi diri dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini, semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmada wa nashkuruka hamdan syakirin kama 'allamtana an nashkur. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. اللهم إنا نسألك كما علمتنا يا الله أن نسألك بحديث رسولك بلسان نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله di Jumat ini kami ingin bermohon kepadamu sebagaimana engkau ajarkan kepada kami untuk bermohon melalui lisan nabimu yang mulia, Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم اعترفنا بذنوبنا اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. Ya Allah, kami mengakui selama hidup ini telah banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kezaliman. Wa nas'aluka ya Allah maghfiratan min 'indik. Dan kami menyadari hanya Engkau yang Maha Pengampun, Pemaaf, Penggugur seluruh dosa itu. Maka kami mohon seluruh ampunan dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Warhamna ya Rabbal 'Alamin innaka anta Arhamar Rahimin. Dan anugerahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, hanya Engkau memenuhi setiap rahmat dalam kehidupan. Rabbana la tada'nana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa satu pun di antara kami yang hadir di masjid ini, di sekitar masjid ini, di Jumat ini ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wa la hamman illa farajta. Jika ada satu pun hamba-Mu di masjid ini ya Allah, di Jumat ini, yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan yang meninggalkan rumah-Mu ini ya Allah kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, maka mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal aman wal iman. Ya Allah, hadirkan tahun-tahun yang baru, hari-hari yang baru, waktu-waktu yang baru yang kami jalani sesuai ajal kami ya Allah, penuh dengan ketentraman. Kami merindukan kedamaian, kami merindukan ketentraman, kami merindukan kebahagiaan ya Arhamar Rahimin. Satukan kami dan jauhkan dari perpecahan. Berikan kami kekuatan iman untuk beramal saleh ya Rabbal Alamin. Wal Islam wassalamah. Berikan kami kekuatan dalam berislam. Jauhkan kami dari segala perbuatan maksiat, syirik, kezaliman, kemungkaran, fahsya. Damaikan, sehatkan kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai musibah berupa penyakit. Ya Allah, angkat wabah ini. Idzab 'annal ba'sa wal waba wal karana. Bebaskan kami dari pandemi ini ya Allah. Kami rindu untuk ta'lim di masjid, rindu ibadah di masjid, rindu ya Allah untuk berjamaah di masjid. Allahumma wajiwarin minasyaitan. Bebaskan kami dari provokasi setan ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari gangguan yang membuat kami terjauh darimu ya Arhamar Rahimin. Waridwanin minar Rahman. Ya Allah, bilapun kami mesti wafat di hari ini, wafatkan kami dalam keadaan Engkau meridai kami ya Arhamar Rahimin. Tawaffana muslimin bihusnil khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
bikalimatin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon sambut kalimat tauhid kami dengan firman-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amal-Mu dan kau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Jadi bagian hamba-Ku dan cepat masuk ke surga yang telah Aku siapkan untukmu. Istaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kami kesempatan untuk beramal saleh agar dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da tudayyi' ya Allah ahdabana. Ya Allah, mohon jangan hilangkan harapan kami bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alif baina qulubina, wahid shufufana, wajannibna min at-tafarruqah, wahfad bilhadana andunisiyya. Ya Allah, mohon jaga, mohon jaga negeri kami Indonesia. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Satukan kami, ya Allah, dalam kebaikan. Jaga ulama kami dalam keikhlasan, ya Allah. Jaga umara kami dalam keadilan, ya Allah. Jauhkan kami dari keburukan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.